عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai semua mukmin, kata Allah, tak kira bangsa apa, tak kira bahasa apa, asalkan mukmin, dengar aku nak sebut. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Naklah kamu jaga diri kamu dan juga anak buah kamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Unggunnya kayu apinya ialah orang sendiri dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz. Yang menjaga api neraka ni malaikat-malaikat yang bengis, syidat, yang gasai. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni tak pernah neraka perintah Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat memang berbuat apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu taala. Subhanallahu azim. Yang mulia Saudara Pengerusi Fadil yang berhormat Datuk Seri Presiden PAS Malaysia, yang berhormat Datuk Timbalan Sujaya PAS Kelantan, yang berbahagia Ketua Penangan PAS Pusat, yang kebetulan anak saudara pula, Cikgu Lau yang ceramah Mitok Orang Melayu sokong PAS. Mitok Orang Melayu sepatutnya tak payah Cikgu Lau Mitok Orang Melayu Islam. Para hadirin sekalian, hormati sekalian, khususnya petugas-petugas yang bertugas lumus sejak beberapa hari untuk menjadikan majlis ini. Semasa kita buat mesyuarat di peringkat Dewan Harian nak buat majlis malam ni, kita nak yang ramah gini mu ni. Ramah mari. Perhatikan semua masalahnya. Amma baca ayat yang dibaca oleh Tu Imeh kita tadi untuk Semaya Syur. Tu Imeh kita tadi Semaya Syur, dekat yang pertama dia baca ayat tadi. Hei orang mukmin, kena jaga diri kamu, anak buah kamu daripada api neraka. Perhatikan semua, api neraka ni tak disebut dalam demokrasi, tak disebut dalam nasionalis, tak disebut dalam sosialis, tak disebut dalam komunis. Kita duduk sibuk dengan demokrasi, demokrasi bangsa Melayu, bangsa Arab, tak duduk sebut neraka syurga. Kalau yang ada yang sebut dalam Quran, bila Amnun tolak Quran, ambil kebangsaan, maka dia tak ada lepas dia syurga neraka. Ni nyakit besar. Amnun boleh sekali lagi, Amnun minta kita sokong bangsa Melayu. Dalam bahasa Melayu ni tak ada sebut syurga neraka. Kalau sebut syurga neraka ni adalah Islam, Quran. Jadi mau tak mau kita tak sudah dengan Quran juga. Kerana tinggal banyak. Benda-benda sebutlah Quran, tinggal banyak dah sebutan Melayu. Dari segi Melayu. Ini pucuk yang menyebabkan kacau bila berlaku dalam masyarakat kita. Timbul masalah royalti tak diberi. Dia tak ada tak apa. Boleh pitih cukup dah. Lepas pada mati, kan mati. Siapa dia kata lepas pada mati, dia mati terus. Lepas pada mati, hidup balik. Sebut mana? Sebutlah Quran. Bahasa Melayu tak sebut. Demokrasi tak sebut. Ini bahaya besar bila kita tolak Quran, ambil ideologi kita panggil. Para hadirin semua, kita berhimpun hari ini. Betul tadi kita semayang maghrib bersama-sama. Kita semayang maghrib padang. Belum pada semayang maghrib kita ambil ismayang. Ambil ismayang tujuan apa? Bukan nak basuh muka, bukan nak basuh tangan, bukan nak cuci kaki, nak akad hadah kita panggil. Hadah ni barang tak nampak tengok. Tak usah nak ambil cermin mata tebal ke, nak ambil, tak nampak tengok hadah. Hak nampaknya ialah apa nama ni? Hak kita naknya ialah buat hadas. Hadah barang tak nampak. Tapi kita buat juga kenapa? Kerana Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad ajar pada kita benda hak nampak dan benda tak nampak. Hak tak nampak lagu mana? Hak Ta'ala buat tah dunia ni dua kali. Ada hak nampak tengok, dia panggil asyhadah. Dia ada benda hak tak nampak tengok, dia panggil al-ghaib.
Alimul ghaib wa syahadah. Nama Tuhan 99 dalam banyak-banyak 99 ialah alimul ghaib wa syahadah. Tuhan tahu benda gaib. Dia benda hok nampak tengok. Belah mana kita nak tolak Islam, ambil kebahasaan, pas nak tahu lagi mana benda gaib. Merabuklah kita ya. Sedangkan Islam sebut Tuhan. Hok benda gaib ni ada dalam dunia ni. 50% dunia ni hok nampak tengok dan 50% tak nampak tengok. Ambil sebut akal tu sebagai kaedah mesmatik. 50% tubuh kita ni mengandungi dua kali. Hok dapat tengok, hok kita panggil tubuh badan, hati, buah pinggang, itu ni hok dapat tengok. Selagi ada, hok tak dapat tengok. Dan tubuh kita juga dia panggil nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sebut bahawa aku buat dua perkara di dunia ni. Hok nampak tengok. Piti mah, anak bini, harta benda, nasi di pinggan ni nampak tengok. Selaginya ialah halal haram. Duit halal, duit haram. Duit makanan halal, makanan haram. Gaji halal, gaji haram. Rumah tangga halal, rumah tangga haram. Air halal, air halal. Minyak kereta halal, minyak kereta haram. Hok ni tak ada dalam pengajian sains, dalam pengajian matematik, dalam ideologi ilmu khilafah tak sebut langsung. Ini perhatian sebabnya maka perlu kita balik semula. Hok mana hok tak balik lagi, balik semula kepada Islam. Tolak Melayu kena tolak bangsa Melayu, orang Arab tolak bangsa Arab. Ini sebab itulah di Timur Tengah, khususnya di Mesir, di Libya, di Tunisia, lain sibuk lagi di Suria, semua sekali. Timur sana ialah apa nama ni? Gerakan dia panggil Medan Tahrir. Medan Tahrir ni waktu hamba duduk Mesir kat tempat kita kita tengok TV ni dah. Para hadirin semua, 2-3 hari baru ni kita buka internet Nafiza Alallah Allah Masul Dinaila Mesir yang kita sebut siar dalam sahabat bahasa ni, bahawa lepas pada timbul gerakan Islam baru ni, orang baca berita tu perempuan tu baru bertudung Mesir tapi tak tuduh kepala. Azhar ada tapi tak tuduh kepala. Lepas pada gerakan Islam baru ni, baru timbul mudhi'ah, apa kita panggil juru heboh ni, tuduh kepala. Kita pegang catatan tahun 90 tu ayat lalu perempuan tuduh kepala. Alhamdulillah lebih, kita lebih awal daripada Mesir 20 tahun. Para ni semua baru ni pula kita buka internet tengok ambil tupai-tupai anak internet ni. Abang tak boleh tengok sendiri, internet galik. Pasal-pasal tak kerja buat lain. Dr. Mursi, Presiden Mursi sekarang ni, panggil semua apa ni kita panggil artis-artis al-fanan, al-fanana semua asal. Dia kata tuan-tuan nak apa nama ni, nak buat pilihan, buat diri lah, tak ada apa saja. Buat diri, asalkan menempuh mapak bagi Islam, dia buat bagi Mursi. Dia ambil kata, aku lama dah royak kau untuk apa ni, wayang kulit ni. Dia pun nak main wayang kulit main, tapi tak sama main barang khayal, barang tak ada, tak masih ikut kepala cabang benda yang kita buat 20 tahun itu Mesir baru buat sekarang itu gaya baru ni. Kenapa? Kerana Mesir yang hari itu hanya Mesir, Mesir haram, bukan Mesir azhar, tidak. Ini benda-benda begini pahal semua menyebabkan kita bertambah yakin tahun kemerah yang menyebabkan malam ni kita pipa ramai-ramai apa namanya. Tak tak dia ni ada ke tak ada AB, ada AB. Kita di sini fanana apa itu artis kita panggil. Tadi ada AB dan balik dia punya. Allahumma barik semua, tak boleh kacak banyak tu. Simpulannya tasmayan ramai-ramai kita akan hadas dari melalui ambil semayah, dan alhamdulillah kita berdoa untuk semayah ajak. Semayah ajak ni kerana kita minta dengan Tuhan. Amnu tolak Tuhan apa semayah ajak buat agam. Dia tengok kita semayah ajak, dia semayah ajak kata kita semayah ajak minta daripada Allah. Amnu tolak Islam, Islam ni orang tak ada semayah ajak kata dia minta ke siapa dia. Mana dia balik dengan Tuhan petang lagi. Allah menunggu Pak Raja semua. Oh betul, amal rakyat betul. Orang maya ajak, dia maya ajak katik.
Sebut Allah, sebut Allah. Berarti Allah mana? Dia mahu tolak Islam. Islam punya Allah. Dia mahu tolak Islam, tolaklah Allah Allah. Tolaklah Nabi Muhammad. Pak akhirat kelak mengkubut sengah-sengah. Dia macam mana? Mengkubut di akhirat dia menanggi lakuannya. Lalu ni lepas pada kita bang. Apa ni lepas pada kita ambil semayang. Khususnya lepas pada ambil semayang. Kita berdoa. Adab kebelak. Sallallahu wahdahu la syarika lah. Lepas tu hujung tu. Asalkan apa asfasilah wa ba'sul maqamul allazi wa'ata. Ya Allah, mintalah beri pada Nabi Muhammad tu al wasilah wal fadilah. Minta beri syafaat. Kita minta pada Allah supaya Allah beri kuasa syafaat untuk tolong kita di akhirat. Nak syafaat lagu mana? Dia mau tolak petang lagi. Tolak Islam apa? Baru kubur di akhirat kelak. Orang dalam hadis Muslim sebut. Bila orang bangun daripada kubur, tak tahu kain baju di mana, tak tahu air minum di mana, tak tahu nasi buah di mana. Semua orang pakat cari dulu. Teringat ke tu ada. Woo, pakat tinggi pun tu ada. Tu ada mengtuk aku. Aku ni nak nak cuma tolong aku. Tu ada kata aku nak tolong aku kena hamat daripada syurga. Tu ada kena halal daripada syurga sekali dosa dia buat. Itu dengar kecek syaitan. Bekas Presiden UMNO sebut pada dia baik dengan mereka, tak kena baik-baik dengan syaitan. Kalau dia kenal, tertanya dia, dia kena syaitan tak kena mereka sebab apa? Sebab apa yang dia kena syaitan dia tak kena mereka sebab apa? Ini minum negeri pahamah orang lagu ni, kalau ada sini Umar boleh ngaji besar dia ni. Kalau sini Umar, kalau sini Umar hidup balik berjumpa dengan dia boleh ngaji besar. Apa Umar Ayub kacak lagu tu. Baik, pergi jumpa Nabi Nuh. Guru pergi jumpa Nabi Nuh. Tu kamu tu kami. Tulilah kami tak tahu makan minum buano. Tak tahu kain berat. Nasi buah buano. Tak tahu air air buano. Nabi Nuh kata aku mai ajak mati habis belah dunia orang. Okay? Oh tu pun Nabi Nuh. Aku tak tahu apa kena ada kisah Tuhan. Pergi pas seorang Nabi, seorang Nabi, pas seorang Nabi, seorang Nabi. Semua ada kisah berlaku dengan Allah Ta'ala. Bila jumpa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kata apa? Ana laha, akulah orangnya yasma' pada muslim. Para ahli semua dia mau tolak Islam, tolak Nabi Muhammad. Pas nak yasma' minta yasma' Nabi Muhammad lagu mana? Nabi Muhammad kata mau tolak aku atas kita. Sudah boleh menyakit. Di pada mahsyar Allah Ta'ala buat satu kolam. Dia apa yang kolam Kausar. Inna a'tainakal kausar. Kata setengah Al-Qasad ialah kolam Kausar. Kolam ni apa nama cetong dia bekas air cawan dua atas biar kolam tu lebih banyak pada betul langit. Ramai orang kepakat ke minum air. Anda di antara orang lagi minum air kolam Kausar ni belak kat sekat. Nabi kata bapa mu sekat umat aku tu dia nak minum air. Mereka kata muhi Muhammad mati, aku tak mati, aku nak sekor-sekor mana sokong mana dalam akhirat. Jangan main kau ni. Ada yang main. Pikir panjang. Ini sebab yang para hadirin semua kita ajak seboleh-bolehnya. Supaya semua sekali, saudara semua apa nama ni, balik semula daripada sokong kebangsaan, balik semula daripada ke Islam. Untuk benda selamat ke kita. Dan Kelantan, kita pegang tahun 20, tahun 90 lagi, Pak Kelanda ni. Ramai orang main di luar negeri. Dan tahun ni, tahun gawat Kelantan kita buat di sini. Ramai orang main di luar negeri, khususnya orang Cina. Daripada baru ni mai daripada Bentong, Datuk Anwar Tan beritahu pada nama mai pada Raut, Raut empat Cina lama mari dua buah bah mari paling kanan paling kiri. Allah dia nak skor ke Kelantan ni kedainya kayu buruk hok nak buruk saya kaya kedai kayu lagi tengok-tengok tak ada sahabat dah kedai kayu semua konkrit konkrit bapak umur tinggi-tinggi bangun tak serupa ayalah tadi tak serupa kita nak dengar. Ini benar-benar begini para ni semua sangat sama soalan. Ambo nak putih sekali para ni semua tak pergi dah. Dia insya-Allah tadaulah mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati kita. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah tolong buka pintu hati kami, hati kaum kami supaya dapat dimasuk ke ilmu kebenaran wa anta khairul fatihin kerana kamu lah sebab yang Allah buka pintu hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah jangan kamu sterilkan hati puak kami setelah kamu beri kami hidayah Islam. Wahabana min ladunka rahmah. Dan berilah rahmat sisimu. Innaka atal wahab. Rabbana atina fid dunia hasanah.
ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, satu hari nanti kami akan pripun semua manusia daripada masyarakat. Maka ketika itulah aku nak minta mempripun kami, memperkenalkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya, telah mati tengah 2000 tahun dulu. Kami baru anak dia ni. Kami tak kenal Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tak kenal kami. Ya, buat perkenalkan kami dengan Nabi Muhammad ialah syafaat Nabi Muhammad. Dan syafaat Nabi Muhammad akan diberi kepada orang yang menyokong dia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir.